Oh, infomersial. Apa yang mereka jual hari ini? Penawaran spesial. Kau bisa beli seluruh toko ini hanya dengan $1 khusus hari ini. Apakah tertarik? Tawarannya sangat bagus. Aku akan membelinya. Oh, kau tidak akan menyesal. Sekarang toko ini milikmu. Wow. Kita memiliki seluruh toko. Ayah, bolehkah aku ambil kue-kue ini? Ambil saja sesukamu, sayang. Ini dinding kehormatan para bos terbaik yang pernah ada. Sekarang aku juga ada dalam daftar. Maaf ya. Apa kau pemilik toko ini? Aku seorang banker. Tokomu punya hutang $1 juta. Kau punya waktu sehari untuk melunasinya. Semuanya, ayo bekerja. Nak, kau jadi penjaga sekarang. Sayang, kau akan bekerja di bagian kasir. Ini mudah. Apa yang akan ayah lakukan? Ayah akan jadi bos kalian. Duduk yang manis ya. Kenapa aku jadi kasir? Seragam tidak cocok untukku. Aku benci pekerjaan ini. Petugas kebersihan. Hadir. Pelanggan. Ini bagus. Kasir. Hadir. Penjaga. Sedang bertugas. Bos? Apa? Dia tidak hadir. Aku akan menulisnya. Dia sangat tidak bertanggung jawab. Dave, kau harus mengawasi pelanggan, bukan menari. Awasi dengan seksama. Semua baik-baik saja di sini. Ayah, ayo bermain. Nak, ayah tidak bisa menolakmu. Aku akan ambil yang ini, dan ini, juga ini. Ayah, lihat, anak kucing. Aku menang. Anak kucing ini bekerja sangat baik. Ups, maaf. Apa itu? Pakailah keranjang agar lebih nyaman. Ini, masukkan barang-barangmu di sini. Terima kasih sudah belanja di toko kami. Hei kau, kenapa lama sekali? Itu mencurigakan. Cepat pergi ke kasir. Toko ini dalam pengawasan. Berikutnya, tolong keluarkan belanjaanmu. Hei, jangan terlalu cepat. Aku hampir tidak bisa memindainya. Tunggu dulu. Aku punya ide. Bagaimana dengan pemindai ini? Tidak ada yang bisa sembunyi dari sinarku. Hei, apa yang kau lakukan? Aku hampir terbakar. Simpan pemindainya untukmu sendiri. Aku akan ambil ini sebagai gantinya. Hey. Apa? Hei, itu kan curang. Aku tidak tahan lagi. Bisa-bisa aku akan ngompol. Ini dia, Dave Carton. Tetaplah waspada selama 5 menit. Kau pasti bisa. Jangan kemana-mana ya. Hai, Dave. Apa? Kau menantangku berlomba menatap? Hei, apa yang kau lakukan? Jangan menggangguku. Aku hampir menang. Aku berhasil. Hai, apa kau seorang penjaga? Kenapa tidak menjaga apapun? Mana otot-ototmu? Ini sangat buruk. Aku seorang inspektur. Aku ingin bertemu bosmu. Ayah! Halo, inspektur. Aku penanggung jawab tempat ini. Aku akan mengajakmu berkeliling. Apa ini mesin kasirmu? Kenapa sangat kotor? Gula? Ini buruk. Kekurangan lainnya. Maafkan kami. Ayo kita lanjutkan. Dan apa itu? Alat pemadam api? Hei, kenapa ada di sini? Ini melanggar standar baku kebakaran. Aduh, licin sekali. Oh, Pak Inspektur. Ini sangat memalukan. Apakah baik-baik saja? Biar aku bantu. Kacamataku terjatuh. Aku tidak bisa lihat, tapi seluruh tokomu nilainya minus.
Minus, minus, minus. Formulirnya sudah lengkap. Semoga aku tidak melihat kalian lagi. Di mana kacamatanya? Hah, kerja bagus, kawan. Aduh! Uangnya masih kurang banyak. Kita harus menjual lebih banyak. Oke. Lihat itu. Sepatu kotor. Jauhkan sepatu kotormu dari lantai bersihku. Pergi sana, sepatu kotor. Tunggu dulu. Kami menjual penutup sepatu. Oke, aku akan beli dua. Aku juga, tolong. Aku juga mau beli. Dave, itu rencana bisnis yang bagus. Ini perampokan siang bolong. Baiklah, bisa kami belanja sekarang. Jadi siapa yang meninggalkan jejak sepatu kotor sekarang? Tidak, kau tidak akan berani. Begitulah cara bersih-bersih. Semuanya $78, uangnya 100. Bisa minta kembaliannya? Berapa kembaliannya? Aku akan hitung di kepalaku. 100 dikurangi 78. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh pinjam tanganmu? 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Apa yang terjadi? Jangan menggangguku. Ada 5 jari, lalu 10 dan 7. Aku tahu, 22. Phew, akhirnya. Jariku lelah sekali. Ini kembalianmu, $22. Dan permen karena menunggu. Datanglah lagi. Dave, kau membuat kotor lagi. Kau harus membersihkan sendiri. Berhenti, jangan digosok seperti itu. Kau harus memberi hormat pelnya. Oh, pel yang hebat. Biarkan aku menyentuhmu. Kau mendapat persetujuanku. Kau jelas bukan profesional. Sayangku, hanya kau yang kubutuhkan. Dasar aneh. Petugas kebersihan itu sangat aneh. Apa itu di punggungmu? Sebuah barcode? Ada apa? Tidak ada. Oh, astaga. Ternyata Dev diadopsi. Kesalahan sistem. Lihat, ada tikus. Di mana? Kasihan, Dev. Sekarang aku mengerti. Hei, ponselku, baterainya habis. Aku butuh colokan. Ini juga bisa. Bagus, kulkas bisa menungguku melewati level ini. Game yang bagus. Aku akan membeli es krim. Ada apa dengan es krimnya? Aku tidak membayar untuk genangan air. Oops. Oh, maaf ya. Aku benar-benar lupa. Ini bukan es krim, tapi milkshake. Selamat menikmati. Apa? Aku tidak... ini sangat enak. Simpan kembaliannya. Hei, belanjaanmu. Oke. Dave, ada apa dengan kulkasnya? Oops. Hei, apa yang kau lakukan? Oh, orang-orangan sawah. Halo, hai. Wow, dia aneh. Maaf, aku harus pergi. Astaga, aku tampak seperti hantu. Aku harus perbaiki wajahku. Ini dia, kartu diskon kecantikan. Wow, lihat gadis itu. Apa kabar, tampan? Hei, kau mau kemana? Barcode kecantikannya tidak membantu. Ini untukmu, sayangku. Oh, tunggu ya. Ini, aku membawakanmu hadiah. Kau yang terbaik. Tunggu sebentar. Perhiasan ini juga untukmu. Kau adalah milikku yang paling berharga.
Benarkah? Terima kasih. Itu sangat manis. Benar-benar romantis. Sebenarnya dia sedang bekerja, Don Juan. Uang tidak ada dengan sendirinya, Emily. Ayolah, Dave. Dengar ya, aku punya ide. Kita bisa jual hadiahku ini. Bagus. Apa saja demi keluargaku. Sayangku, apa? Kau menjual hadiahku? Oops. Kami sedang kekurangan uang. Hadiah? Ayo, kita pergi saja. Kau tidak berperasaan. Ayolah, Colin. Dave, ini semua salahmu. Aku tahu caranya menghasilkan uang. Kita akan jual tasnya 10 kali lebih mahal. Sempurna. Ini dia pelanggannya. Hai. Apa kau perlu tas? Tidak, aku sudah punya. Tidak, apa kau yakin? Baiklah. Wow. Wow, tas yang besar. Semua belanjaanku akan muat di sini. Masukkan semua ke dalam tas. Simpan kembaliannya. Oh, tasku. Tragis sekali. Ambil tas kami. Ini hanya 10 dolar. Baiklah, berikan tasnya. Terima kasih sudah berbelanja. Sampai jumpa. Mudah sekali ditipu. Hai, aku akan memindai belanjaanmu. Oh, ada obral permen. Salmon 19,99. Apa? Oh tidak, maaf. Aku tidak bicara denganmu. Terima kasih banyak. Datanglah lagi. Glug, glug. Aku haus sekali. Apa? Hai, Dave. Sepertinya aku butuh liburan. Dave, mulailah bekerja. Tidak ada lagi bersantai. Belanja lebah. Aduh, di mana maduku? Apa? Aku akan membeli madu ini. Terima kasih. Simpan kembaliannya. Apa itu tadi lebah? Cubit aku. Hei, kenapa tidak ada yang peduli padaku? Kau ini bos atau apa? Berapa lama lagi aku harus menunggu di sini? Aku sibuk menghitung uang. Enak sekali. Hei, aku juga mau. Jika aku berteriak, apa aku juga akan dapat coklat? Diamlah, tenang. Tarik napas dalam-dalam. Stres buruk untukmu. Hei, kenapa petugas kebersihanku tidak bekerja? Layanan di sini sangat buruk. Kau mau bersihkan lantainya? Tidak. Untuk apa membayarmu? Pak, akan kubersihkan lantainya. Oh, apa isi toples ini? Ups, sial. Hai, ini semua belanjaanku. Oke, semuanya 150 dolar. Aku punya kupon diskon untuk semuanya. Aku menyimpannya selama setahun. Ini kuponnya. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih sudah merampok kami. Datanglah lagi. Tidak ada kupon lagi. Sudah cukup. Kupon tidak bisa digunakan. Hai. Selamat siang. Aku punya kupon diskon. Terlambat. Kuponnya tidak berlaku lagi. Maaf tidak bisa membantu. Kau harus membayar dengan uang. Sekarang lebih baik. Hehehehe.
Mumpung tidak ada yang melihat, aku akan mengambil madu. Lebah, aku melihatmu. Kali ini kau tidak akan lolos dariku. Aku akan menangkapmu. Berhenti, biarkan aku ambil nafas. Aku lebah senior. Ha, aku punya pemukul lalat. Siapa yang jadi korbannya sekarang? Berhenti. Kau mau madu? Mendekatlah. Lagi. Madunya sangat enak. Kau tertangkap. Kau pasti akan menyesal, penjahat yang belang. Berhenti. Apa ini? Pemeriksaan keamanan. Sudah kuduga, suara mencicit ini mencurigakan. Apa isi tasmu? Tunggu sebentar. Kacamata ketigaku bisa melihat semuanya. Ini dia, sudah kuduga. Ada kunci di perutmu. Aku sudah mencarinya selama sebulan. Terima kasih. Sereal. Jus. Tidak, itu menjijikan. Apa yang kita punya di sini? Makanan kucing. Yuh, kenapa mereka mau memakannya? Ya. Jangan berani memakan bahan makanan lagi. Mengerti? Ayo, bersihkan. Yuh, apa ini? Oh, makanan kucing. Sekarang ini didiskon. Aku karyawan yang hebat. Ya. Ini uangku. Tapi ini belum cukup ya. Mana sisanya? Ini dia. Ambil uangnya dan keluar dari toko kami. Anak-anak, kita menang. Inilah bisnis keluarga sesungguhnya. Yeay! Yes. Hari ini hari yang menyenangkan. Ayo sekarang kita tos. Penawaran khusus baru. Beli toko hanya dengan $100. Katakan iya. Harga yang bagus. Aku akan beli. Tidak, ayah. Cukup. Kami sudah lelah.